kalau ada yang mau, siapa tahu besok atau kapan masih ada ya. Ini komplit nih. Masih nggak ada minus, Bang? Nggak ada minus nih. Nixon, ini komplit nggak ada minus ya. Casan ada, baterai ada. Hasilnya tadi aku lihat di video. Videonya juga masih bersih, jelas. Flashnya nyala. Berarti kalau minus semuanya nyala ya. Tombol-tombol masih empuk. 8,5. 850. Masih kurang ya. Kira-kira kita mau ekspos pasar Kebayoran Lama ya, sore Minggu sore tanggal 15 jam 4:30. Di pasar Kebayoran itu semakin sore itu semakin ramai ya, sama kayak di JI. Di Jatinegara ya, atau Jembatan Hitam itu semakin sore itu semakin ramai. Makanya kita ingin tahu di sini, kita mau ekspos ada apa aja. Kita sering ke sini, cuman kita belum pernah ekspos ya. Kita mau ekspos aja nih, dari sepatu semuanya kita ingin lihat. Dari lapak ke lapak ya. Udah mulai rame ya. Lapak udah mulai dibuka. Biasanya kalau jam 3, jam 2 itu masih dikerubungin juga. Ada elektronik juga ya. Kita mampir di lapaknya Bang siapa? Bang Rudi. Budi. Bang Budi Kebayoran Lama. Ini kita lihat nih. Ini masih normal ya. Nixon kita kurang paham sih, bukan Nixon. Ini masih normal semua, Bang. Normal. Masih bisa ya. Ini kena berapa, Bang? 8,5. 8,5. Ini kita belum tahu ya, belum dinyalain lagi. Ini abangnya lagi bersih, Pak. Lagi bersihin itu nih. Ini bisa dinyalain nggak, Pak? Coba, siapa tahu nih teman-teman kalau ada yang minat murah nih. Cek apa nih namanya? Nggak ada fignet ya. Wah. Ini wih, masih ada sih fignet dikit ya, cuman masih bening begini nih. Ini masih lensanya, ada yang jamur. Ini hasil video, aduh mati, kita nggak bisa buka-buka nih. Masih 8,5 ya, Bang? Masih bisa kurang nggak? Ini 8,5 di lapaknya Bang Budi ya, di Kebayoran Lama. Tadi kita jalan mampir ke sini. Ini cuman satu nih yang masih. Ini komplit nggak? Komplit ya? Ada casannya? Oh. Mana orang rusak? Ini komplit nih guys. Ada casannya juga. Ada baterainya. Baterainya ada berapa, Bang? Satu ya, komplit. Ada casan, ada tas, itu ada laptop juga, ada gitar. Gitarnya dijual nggak itu? Enggak ya. Wah, ini hobi juga nih, bos. Ya. Lagi ngacak-acak nih. Printer. Printer. Itu printer dijual. Wow. Itu kena berapa printer? Teman belum dites. Oh, belum dites. Masih gambling ya. Iya. Masih gambling. Oh, kurang 1000, bentar. Balik lagi. Ini ada 1000 nih.
sorry tangan kiri. Itu ada printer tapi masih gambling ya. Ini juga ada aksesoris juga, ada di lapaknya Bang Budi Kebayoran Lama. Barang-barang fintech ini, cuman yang masih masih bagus nih, ini masih bagus nih. Ini dimatiin dulu coba Bang. Oke, ini masih bagus nih. Kalau teman-teman kalau ada yang mau, siapa tahu besok atau kapan masih ada ya. Ini komplit nih, masih nggak ada minus Bang. Nggak ada minus nih. Nixon ini komplit, nggak ada minus ya. Casan ada, baterai ada. Hasilnya tadi aku lihat di videonya juga masih bersih, jelas. Flashnya nyala. Berarti kalau minus semuanya nyala ya. Tombol-tombol masih empuk. 850. Masih kurang ya. Kira-kira ada yang, kalau ada yang telepon bisa nggak nih nomor yang bisa dihubungi? Bisa ya. Nanti kita coba taruh di deskripsi video ya, atau di layar video. Siapa tahu teman-teman minat nih Nixon nih, masih komplit. Ada tasnya juga, casan ada, hasil masih bagus, flash hidup, tombolnya empuk. Di lapak Bang Budi di Kebayoran Lama. Oke guys, kita jalan lagi ya. Kita masih jalan lagi ke sana. Ini cuman kita melihat tadi di lapak Bang Budi. Siapa tahu teman-teman masih membutuhkan nih kamera DSLR ya. Masih mulus. Tadi udah sempat dinyalain. Masih lecet-lecet, pakai wajar lah, namanya barang apa bekas ya. Kalau yang lain ini cuman gambling aja. Ini ada yang ini juga tuh, masih cuman yang fungsi yang ini nih. Kita lanjut lagi ya. Sore itu rame, kita cuman udah tadi mampir di lapak Bang Budi. Kita mau ke siapa nih? Kita mau nemuin virus nggak nih? Kita coba dulu di sini, kita harus temuin aja langsung ya. Kita pengen tahu di lapak virus ada apa aja. Nanti kita ke sana. Bayoran Lama. Wah, barang-barang. Ini ada all shop-nya juga nih, yang tadi dibilang ya.